Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di A Christian Fun Channel bersama Arka Pais Ramadan dan Fun Admin. Jadi kita ini akan mereview seekor ikan, di mana ikan ini namanya ikan canfish cichlid ya, ikan 99. Jadi dengan jangan banyak-banyak, udah segitu aja. Ikan ini jadi punya ciri khas kayak zebra ya, makanya disebut ikan zebra nih ya. Kenapa ini ikan belang seperti ini, seperti lohan ya, ada jenongnya dikit. Ini cerita ikan ini sangat seru pemirsa nih. Jadi tujuannya itu sebenarnya mau cari ikan buat dipasak ya. Enggak, di wilayah Garut ini. Jadi di Garut pemirsa. Ini ikan namanya siapa? Boy. Boy pemirsa nih namanya. Jadi ini ikan cichlid canfish jantan ya. Boy. Ini ikan ini sudah sangat paham kepada ininya. Si Boy ini berasal dari mana? Boy. Oh, dari Bandung. Pemberian siapa? Di AA dah, pacing AA. AA macing? Di mana macingnya? Gak tau. Di Garut. Dapat berapa ikannya? Dapat enggak, satu aja. Ini si Boy dikasih makan apa? Tadi mam aluk ikan mana? Oh, dikasih ikan kecil banget ya. Ini si Boy AA seneng gak? Sayang banget sama si Boy. Si Ciko merpati AA meninggal ya. Kasian ya. Jadi AA sekarang punya si Boy ya. Boy. Sama siapa lagi? Sama Jadi ikan ini pemirsa, jadi sebenarnya ini ikan bukan dari ras ikan Indonesia ya. Jadi ikan ini berasal dari indukan Amerika, ada juga yang dari Afrika. Biasanya ini ikan sama ikan canfish cichlid ini, jadi sudah termasuk ikan langka ya Indonesia, di daerah Indonesia itu. Jadi ini ikan imigran lah istilahnya. Ini ikan juga sangat galak juga, predator. Jadi di tank akuarium itu cuma hanya ada satu, udah jangan banyak-banyak ininya, makanya cuma ada satu. Kalau diisi ikan lain pasti kok berkelahi bisa. Ini dengan tank ukuran sedang saja pemirsa. Jadi ini ukuran ikan ini sekitar ya 12 cm lah. Kalau panjangnya 12-15. Kalau lebarnya itu sekitar 4 sampai 5. Awas itu HP. Coba tangannya, tangannya coba kasih poin. Ini ikan keunikannya itu bisa mengambil batu pemirsa. Jadi dari batu-batu kerikil ini diangkutin nih, jadinya dia itu membuat sarang. Ini sebelah sini jadi kosong pemirsa. Jadi kalau malam ini suka ngangkut-ngangkutin batu tuh, lihat-lihat tuh ngangkut batu deh.
ngangkut batu nih ya. Konflik siklid ya. Kalau masalah harga saya belum tahu nih harganya berapa. Kisarannya. Kalau ikan-ikan jenis siklid itu sangat bandel pemirsa ya, sangat kuat ini. Jadi buat tank akuarium itu cukup bagus kalau ikan siklid, yang suka ikan siklid ya. Ini namanya konflik siklid ya, atau ikan zebra 99. Di sini di tank cuma ada satu ikan ini aja, jantan ya. Karang. Iya. Mantap ya, pemirsa ya, ikannya. Oke, terima kasih. Nama ikannya siapa ini? Boy. Tolong ya. Tolong ya. Apa kalau suka dengan konten ikan nanti akan buat kanan. Di like. Komen dan subscribe. Terima kasih. Tuun. Oke, kita tutup ya. Kita tutup ya pemirsa. Semoga dengan konten ikan ini bisa menenangkan ya pemirsa ya. Kalau ikan tank akuarium seperti ini seneng saya lihatnya gitu. Ada hiburan gitu pemirsa. Kalau ada malam-malam sambil lihat-lihat ikan itu, pikiran itu lumayan gitu ya buat refreshing. Terima kasih. Mambatu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.